Halo kawan rindu satwa. Pernahkah kalian mendengar soal reptil jantan terkecil di dunia yang bisa bertengger pas di ujung jarimu? Hewan tersebut adalah Brocchaea nana, spesies bunglon berukuran sangat kecil dari hutan hujan di Madagaskar Utara. Melansir Life Science, para peneliti baru-baru ini mendeskripsikan seekor jantan dan satu betina dari spesies tersebut dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada 28 Januari di jurnal Scientific Reports, dan mereka tercengang oleh ukuran jantan yang sangat kecil. Dengan ukuran hanya setengah inch atau 13,5 mm, dari moncong hingga kloaka atau lubang serbaguna yang digunakan reptil untuk ekskresi atau reproduksi. Jantan dewasa adalah reptil dewasa terkecil yang pernah ditemukan. Faktanya, hewan ini untuk yang jantan berukuran lebih kecil daripada yang betina, yang memiliki panjang 0,75 inch atau sekitar 19,2 mm dari moncong hingga kloaka. Tidak hanya lebih panjang dari pasangannya, tetapi dia juga sedikit lebih panjang dari tokek Karibia yang saat ini memegang gelar untuk reptil betina terkecil. Penulis utama studi Frank Glau, seorang herpetologis di Bavarian State Collection of Zoology di Munich, mengatakan bahwa mengingat rancangan umum tubuh reptilia agak mirip dengan mamalia dan manusia, sangat menarik untuk melihat bagaimana miniaturisasi organisme ini dan organnya.